seorang Watya. Watya sekarang flicker ke arah belakang, dikejar lagi, di flicker lagi sama Ripo ya. Pakai belum ada. Bisa gas di jumpa. Gas, gas, man. Land of Dawn, match pertama antara Big Town Alpha versus Celtic Arrowwolf. Siapakah yang akan mendapatkan poin? Welcome to Mobile Legends. Yep, yep. Pada gak ada flicker barang. Eh, kalau bisa bunuh Erisha dulu, bunuh high ground-nya dulu, Erisha. Dikeluarkan langsung, cabut aja Lunox-nya ke bagian belakang, drift-nya menyisakan sedikit lagi SP-nya. Tapi digaruk, dicakar, akan menjadi dua korban. Double kill, looking for triple kill. Ya, ada korban, lagi pada ulti. Gue gak ada ulti ya, gue gak ada ulti. Gue cuma fokus. Seorang Harith-nya dan langsung dijepit begitu saja. Immortality-nya dari seorang Drip tidak pecah-pecah. Fokus cara seorang Watya. Watya sekarang flicker ke arah belakang, dikejar lagi, di flicker lagi sama Ripo ya. Double kill dari seorang Ripo. Pakai belum ada. Bisa gas di jumpa. Apa dikorasai? Gas, miss. Raja 5 player dari Skiton Alpha udah siap untuk langsung masuk ke bagian dalam. Langsung dibakar begitu aja. Sakit banget. Digarung. Buka lebar seperti kemenangan di game pertama hadir untuk Bigatron Alpha. Congratulations. Yes. Artis gue ketok segitu. Gue belum BOD itu untungnya. Itu hari tinggal gue doang sekitar satu. Fokus game 2. Fokus game 2. Ini cuma pertama. Ada lagi. Apa? Dia emang enggak cukup net lah. Di sini langsung Uranus aja. Uranus. Tapi dia mau ngambil Xbox ya bisnisnya kayaknya gini gua. Ya, gua rasa dia mau Xbox itu. Gara apa hero nyamannya ya. Halo, nama saya Muhammad Arif. IGN saya Ripo dan role saya fighter. Awalnya di Gemflix pernah scrim sama Bigatron, terus kayaknya mereka kayak tertarik sama gameplaynya, terus pas itu trial sama Bigatron, trial, then mereka fikir cocok lah sama Bigatron. Pengalaman aku pas kemarin di gig ya. Masa tu masih belajar lah main Mobile Legend. Gak jago-jago lagi lah, masih belajar. Nah, pas itu ada orang yang ngajar saya cara main offlane. Nah, di situ lah start learn. Nah, jadi yang sekarang dia di sini game lah. Yang kedua dengan Raf yang tadi SPO gemit. Dengan oh my god, Fredo Umay. Tapi ternyata masih bisa kabur dan ada fatality yang dikeluarkan juga, ada seorang Wat langsung. Semua orang yang disini dia, tapi masih ada immortality. Lampang, santai. Bo, santai aja. Dan ternyata Fatalingnya terkena dua pukulan yang bagus, tapi ternyata di sini mungkin akan menjadi titik balik untuk Bigatron Alpha. Oh my god, ini akan menjadi bencana kalau kata Ranger emas. Watnya sekarat, dan tidak ada armor lagi dari Drespinya juga langsung dikejar, diajar balik. Dan ya, ada 1-2 hero depan. Kejar, bagi kejar, ada yang di Vata. Gua atas dulu. Taret, akankah mereka bisa bertahan di nasi? Sudah mulai masuk. Glass hanya untuk mengusir pemain dari Bigatron Alpha, mereka fokus. Dan tampaknya di sini masih bisa dihindari dengan Traceless ya. Dan langsung dimenangkan. Lo mau nge-gang si Bambu, tunggu habis minion dah. Daripada ada minion, bisa dapat HP itu. Sebelum ke sini, ya rasa feelingnya happy lah ke sini. Ada juga feeling kayak rasa sedih lah sebab mau tinggalin family kan. Mau apa, bermain dari jauh kan Malaysia terus ke Indonesia, ya jauh lah. So tinggalin family ni rasa sedih lah, tapi sedih ni tetap ada hasilnya lah untuk banggakan mereka. Hal yang terpenting untuk jadi pro player sih harus latihan banyak lah, main. Terus siapin mental aja lah, jangan dikit-dikit ya. Itu dikit-dikit ni yang enggak kuat lah, sebagai player harus kuat. Yuk. Makin sempit tuh lihat tinggarannya. Aduh, masih bisa yuk, Mat. Tetap bisa yuk. Ya. Yang kecil, Pen. Dulu kita apa? Itu siapa punya HP, Uy? Sabar. Jetron. Celana kau mana? Tuh, pakailah. Kembar. Antar aja lah. Kembar. Oke, kita hari ini kembar. Udah sambing kembar idiot. Hari ini kita coba yang beda ya. Yuk, tangan cuma di... apa? Di samping. Ya, hari ini kita sebelum berdoa kita itu tunjukin satu orang buat kasih kata-kata motivasi lah. Mana si Ripo? Ripo. Ripo hari ini kamu kata-kata motivasi. Motivasi untuk kita bantai Netflix gitu. Oke. Kamu
Pertama kita dah kalah, enggak apa-apa. Itu biar dia orang senang aja. Ini kita bantai, jangan kasih muka kepada mereka. Udah kok. Oke. Dah, kita berdoa menurut agama kalian masing-masing. Doa mulai. Game ketiga kita line up down udah langsung bisa kita lihat bersama-sama ya. Awas, udah dia ngeden, jadi dia ngeden. Maju blinker ke depan. Jalan ke depan kalian seorang Dream dia akan membawa mimpi buruk lagi untuk Gen Fix. Oh my god. Aroma damage-nya besar sekali. Dengan ulti kan, Bunuh. Pas banget ya mau gue. Fredo-nya hilang lumai. Damage-nya gede banget. Dan bakal mendapatkan satu point kill. Nasminya juga sekarang. Oh 2 point kill. Marsnya sekarang juga dikejar. Dan logo sudah mulai masuk. Dan this is it. Bigator Alpha berhasil. Oh iya, yuk. Ntar bang, pet dulu. Asli tuh bang, lo beransnya mana ntar ya beras lagi tidur di belakang ntar banget panggil. Apa? So don't take it too hard to yourself yang kalian kalah ataupun laning phase tadi jelek atau apa. Chill dulu, memakan atau apa, relax dulu. Karena mungkin sekarang not right state of mind lah, dibunuh oleh Angela. Jawabnya majuin kalau ada stun dan langsung dimajin lagi ternyata flicker diajar dan first blood. Apa Ripo juga digeprek berapa kali? Iya, Ripo juga digeprek terus. So santai dulu, makan, mau tidur dulu. Enggak bisa tidur dah jam 6 ya. Ya, makan dulu terus nanti kita lanjut lah kita lihat. Konten di solo kill Angela. Memang lu enggak pertarungan Angela. Iya. Aduh, lu bagus banget. Takut. Kebiasaan. Lu lompatnya ke dia apa lu ke belakang? Dia. Udah, kenapa lu lompat ke dia? Kalau Ripo aku udah kasih tahu Angela di mana. Soalnya udah kali Ripo udah kali di solo kill dia dulu. Enggak, bukan dia. Iya. Gua di solo kill dia sama dia sama. Iya. Gua yang pantun. Ke Bekasi apaan sih? Aduh. Yuk, bisa yuk, tamu sih. Ya, ngomong-ngomong itu adalah hari ini kita mulai round kedua kita ya, regular season. Dan si Bart Depo sama Matt, good job lah udah itu ya. Debut menang. Debut menang. Brans, Dream sama Rainbow pun good job karena ada dua debut. You guys didn't lose focus. Kalian masih tetap fokus, tetap masih mau ke depan. Ya, satu game kalah tu very questionable kerana gameplay kan. Tapi it's okay, we move forward. Mistakes are the best teachers kan aku selalu bilang kan. So we just move forward ke depan. I don't want to see that mistake happening again. Hopefully not mistake. Kalau dari aku sih kemarin pas kita ketemu alter ego pertama udah bisa menang kan. Terus kita udah latihan udah dapat roster yang baru juga pasti lebih mantap lah. 2-0. Aku sih mau menang sih soalnya mau pergi makan kalau menang. Motivasinya cuma demi makan. Sekarang berarti udah enggak sial lagi, berarti bisa menang lah 2-0 lagi ya. Ditulis duluan enggak? Hoki udah dapat tuh menang. Fan ditulis berapa, Fan? Gas. 2-0. Iyalah. Ya 2-0 ya. Ya final bisa lah. Pengen makan cepat kan? Sebelum selesai. Pengen cepat 2-0, jangan terburu-buru tapi. Kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Cuman biasa atau motivasi hari ini kapten di gua. Ayo Win. Mau ah. Win. Setan. Kemarin sama coklat. Atau motivasi buat teman-teman. Karena kemarin kita ngelawan alter ego, pasti hari ini menang lagi. Udah, itu aja. Oke, kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Yuk, tos. Wira, lagi Wir. Bigatron. Apaan kayak gitu? 1, 2, 3. Bigatron! Kedua tim. Dan Ahmad. Kita tulisannya. Oh ya? Coba kita lihat. Oh, bener dong! Selling point 1, 2, 2 ternyata. Sini, Bo. Sana, Warman. Dan, Kak! Yang masuk, tapi tidak mengenai
siapa pendeta referensinya. Revitalis gak bisa mengalahkan sang Leo Murphy di geprek begitu saja. Gua, dari seorang Bravo mencicil ke arah seorang Ahmad. Painnya hilang, tiga udah hilang menyerang Sally Boy dan juga Ahmad kali ini. Di geprek oleh seorang Rico, tapi kita lihat Sally Boy bakal gak dikasih keluar sedikit pun. Dan face-nya seperti ya. Mati. Bakal langsung mengarah untuk fokus, fokus, 2-0, 2-0, makan. Aduh, sumpah. Okay, fokus dulu. Jangan yeah. Mau confident. Tadi semua nice, tadi kamu cukup nice ya, yang kamu combo sama Rainbow itu. Ya, yeah, very nice. Brands, walaupun tadi first buff gak dapat, tapi kamu tetap santuy, santuy, that's good. Jamet. Okay, bentar ya. Ulti. Ayo, udah ulti angin lah, bro. Ulti angin. Enggak apa-apa, kok sih gua sumpah. Itu sumpah. Kalau gua ngelak sana lagi tapi gua mentok tembok, yang ada gagal pikir gua. Belum mau. Wah, itu akhirnya masuk ke itu batu, Bu. Bah. Emang enggak benar? Emang salah. Bukannya pernah terus ya? Dia belum pernah, cuman dia tadi. Tadi pada situ apa enggak ya? Kamu tuh masuk tahu kamu pasti dua ngerti langsung. Enggak. Oh, lompat masuk ke situ. Iya, enggak kok. Enggak. Oh, oke. Masih bisa membalaskan satu sama di best of 3 series kali ini. Gua pokoknya nahan, gua nahan. Gua penmitin sih. Gua hati-hati pun. Keluar sedikit pun, melengkah keluar pun tidak boleh. Ketika keluar ada Feather Aspect dan Rainbow-nya di take down begitu saja. Hati-hati ya, hati-hati ya. Ini kan bisa dong. Awas, arrow. Begitu saja, dengan ada Phantom Execution. Dia banget terusnya hampir masuk ke area base dari Bigetra Alpha. Dan kali ini, game yang kedua sepertinya akan langsung dikatakan. Langsung pada mati di turtle ya? Berarti abis push bawah itu, Parsanya low, gue recall, ngelepar namanya Parsa, datang lebih awal. Tadi gue agak ragu, terus Ripo ngokal gaser tuh ya udah gue kira bakal update. Yuk, yes. Yuk, bisa yuk. Bisa yuk. Bisa yuk. Bisa yuk. Beran. Kasih tau lah. Bisa yuk. Bisa yuk. Yang tiga mati. Yuk, bisa yuk. Kau ngomong. Bisa yuk. Bigetron dan juga Alter Ego kali ini. Yes, oh yes, sorry, yes. Ripo tamusnya. Paling naik, apa? Udah ulti. Link udah ulti ya. Ada di sana, tidak bisa ngedep turret-nya. Dan bahkan langsung maju ke arah depan. Immortality-nya belum pecah dari Leo Murphy-nya. Fai, belum ada I Can Show You The World. Masih ditahan flicker ke arah belakang. Dan mereka fokus banget dari Alter Ego. Wah, langsung dimasukin ke depan tuh. Ada dia, pinjam. Gue jaring depannya. Dia bakal tower. Dapatkan Leo Murphy-nya hanya Rico saja. Tempe soplen langsung ke arah sama Rainbow kali ini. Apa? Nice. Atau biarin yolo aja, biarin kayak ngasih space buat defend up. Biarin lo lortnya lo tahan. Maksud gue lo langsung ke bawah gitu. Oh tadi itu? Iya. Abis kemik langsung ke bawah gitu. Jadi kan lortnya ketahan tuh, tanpa play gue itu. Jadi dibandingkan creepnya masuk gitu. Oh berarti gue tadi nahannya telat gitu waktu luang. Iya. Gue harusnya jadi udah kumpul di situ langsung aja. Oke, untuk fans-fans Bigetron di Malaysia or Indonesia, terus sokong kita orang walaupun kalah ataupun menang. Kalau gitu gak tahu sih kalau macam mana bisa kalah, sebab kita nih sebagai tim kan, kalau menang ya menang sama-sama, kalau kalah ya kalah sama-sama. Ya mesti pasti ada lah dibuat sama play-play lain, tapi kita gak bisa blame orang sih. Dan PR kita selalu yang was-was, Bang Pet, ketika kita menang di awal udah terlalu menang telak, game kedua kita kayak hilang aja. Entah walaupun kadang tetap serius di game itu, cuman nggak tahu kenapa mungkin hilang konsentrasi atau kayak gimana selalu di game kedua. Mungkin tuh PR. Santai, kalah semua. Bukan kalah antar, bukan karena Ripo, bukan karena Jamet, bukan karena Rainbow, Wira, Dobran. Kalah ya kalah kita semua, kalah staff juga. Entah mungkin staff kurang bimbing lo pada atau kayak gimana. Ayo, tetap masih ada 2 minggu lagi ya, kita kejar nih. Kalau mungkin peringkat 1 kita nggak bisa, setidaknya kita harus upper bracket lah. Yo, kumpul. Gue tepin.
Power to